Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaif halukum alaikum ayyuhaftullah, assalamualaikum waqadda iman, wa nasallahu daiman wa nas'alullah an takunu jami'an fi ri'ayatihi da'iman Ana Muhammad Na'im Majid PhD muhadir Fi maddah al-asasi b Nahu Asasi dengan kode mata kuliah PBA B08204 merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diberikan pada semester 3 yang mengajarkan peserta didik tentang kaedah atau tata bahasa Arab yang berfokus pada klasifikasi kata, isim, fi'il, harf, jenis-jenis kata, benda, tanda-tanda fi'il atau kata kerja dan klasifikasinya, penggunaan kata ganti atau domir, tarkib al jumlah yaitu menyusun kalimat yang sederhana pada tiga bentuk jumlah ismiah jumlah fi'liyah dan syibhu jumlah memahami teks-teks klasik dan mengintegrasikannya dengan konteks kekinian serta memberikan input pengetahuan dan wawasan baru kepada mahasiswa mengenai isu pembelajaran bahasa Arab melalui forum nasional dan internasional guna meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bahasa Arab mahasiswa dalam komunikasi tulisan dan tulisan secara efektif di tingkat nasional dan internasional. وفي هذه fursa al-munasibah al-mubarakah insyaAllah. Kita berbicara tentang apa itu Apa itu kata kerja. Apa alamat al-fi'al. Ciri apa ciri-ciri atau tanda-tanda kata kerja atau fi'al. Di luar Arabia dalam bahasa Arab tentunya dan yang terakhir ال, mahuwa, al mahwa uh, al al aqsa ma hiya al aqsam di al fi'l atau al fi'lu yang kasam ila al fi'lu wa alamatuhu kata kerja dan ciri-cirinya wa kada mararna bi hadha ashar au bi hadha ta'rif fi muhadara as kita sudah uh, bicara tentang definisi fi'il pada pertemuan sebelumnya al-fi'il huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ma'tiranihi bi zaman ai anna zaman juz'un minhu fi'il itu atau kata kerja fi lughat al-arabiyyah dalam bahasa Arab menunjukkan kepada makna nya sendiri ya yang mana diikuti dengan adanya waktu zaman yakni bahwasanya az-zaman adalah bagian daripada waktu itu. Tidak bisa terpisahkan. Wa an yumkin. Jadi yang membedakan al kata kerja ini dengan isim dan huruf itu ada enam. Yang pertama adalah ittisaluhu bi ta'il yaitu bersambungan atau bisa disambungkan dengan ta fa'il. Contohnya qara'tu. Katabta. Okay. Oke. Qara'tu. Saya telah membaca. Taknya adalah ta fa'il. Katabta. Anda telah menulis. kata katabtum. Kalian telah menulis. tak nah, ta di sini adalah ta fa'il. Baik berarti ana ataupun berarti anta atau antum tum antum kalian. Kemudian yang kedua adalah iftisaluhu bi ta' Oke, okay, dapat bersambung dengan ta', ta ya yaitu untuk menunjukkan kepada perempuan. In Oke. Okay. Tanzuru. Ta' di situ menunjukkan kepada mu'anna perempuan. Tanzuru. In berarti uh, pancar. Artinya uh, tanzuru. Berarti dia sedang tiap perempuan sedang memelihat atau memandang. Kemudian yang ketiga adalah the harfai. yaitu masuknya uh, dua huruf lan sama la pada awal, fi awali hitam, seperti firman Allah Lan tarda. Jadi fi'al itu salah satu ciri yang juga adalah dimasuki huruf lan di awal uh, ataupun kata la. Lanasfain, oke, okay. la hmm, lan, lan, uh, Jadi ini setelah lan berarti adalah fi'il. Kemudian yang keempat adalah dukul harfai sin sa wa saufa. Dimasuki atau didahului dapat diawali dengan huruf sin sa dan saufa. Pada awalnya fi awalihi. Firman Allah saya kulus sufaha. Oke. Okay. Maka kata yakulu ada tentu adalah fi'il. Atau kalla saufa ta'alamun setelah kata sofa ta'alamun tentu adalah ya. Kemudian yang kelima adalah itsisaluhu biya'il mukhatabah. Ia dapat bersambung dengan ya mukhatabah. Ya yang bermakna untuk lawan bicara perempuan. Seperti tajlisin. Oke, okay? taktubin. tatubin. Nah, ya di situ setelah setelah tajlis, oke, okay? ada kata ya kemudian nun ya. Ya-nya berarti yaul mukhatabah. Ya menunjukkan perempuan, lawan bicara perempuan yaitu anti. Tajulisina, Anda perempuan sedang duduk. Wal akhir yang terakhir adalah ittisaluhu binunit tauqid. Bersambung dengan nun taukid, Nun taukid adalah untuk menegaskan. Nah, seperti dalam firman Allah, la in zakar. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azid. Kata-kata la azidannakum. Nah, ada Nun taukid itu la dan Nah, nun ini adalah untuk taukid menegaskan, menguatkan. Nah, maka di sini tentu uh, adalah konteksnya la azidannakum adalah fi'il karena dia masuk ke dalam uh, dapat masuk ke dalam fi'il. Kemudian yang terakhir adalah taksimul fi'il, pembagian dari kata kerja atau fi'il itu yakni min haizu tasrifi wa zaman wuqu'ihi ila salasa aqsam. Yang qasamu ila salasati aqsam. Terbagi kepada tiga ya. Al-fi'l madhi, al filul al-madhi huwa ma dalla ala hududhi syai'in qabla zaman at-takallum. Jadi apa yang menunjukkan kepada peristiwa sesuatu sebelum waktu itu zaman at-takallum. Ini yani waktu pembicaraan itu. Katabah menunjukkan uh, telah lampau ya. Kata bah telah menulis. Jalasah telah duduk. Kemudian ada al mudhari' ma huwa madalla ala hudutsi syai'in fi zaman takallum atau Menunjukkan uh, film mudari, yaitu menunjukkan pada peristiwa sesuatu yang sedang terjadi. Uh, katakanlah yaqra'u ya. Kita katakan yaqra'u sedang membaca, yang guru sedang melihat. Okay. yak tubuh sedang menulis wal atau ketiga karena amri yaitu ma yutlabu bihi hudutsusyai'in ba'da zamani at-takallum mana yang dituntut ya peristiwa suatu itu setelah uh, waktu pembicaraan itu katakanlah kum ya ahmad berdirilah ya ahmad oke okay. ikra ya ali bacalah wahai ali idan amma min haid wa'idin nahwi Adapun dari sudut kaidah nahwu, yang kosamu al fiel, al fiel itu kata kerja itu dibagi kepada ila kusmain, yaitu al fielul mabni, fiel mabni, wal fielul murab dan fiel mu'araf, atau al afal al mabniyah, wal afal al murabah Demikian penjelasan untuk. Uh, pada kesempatan ini tentang kata kerja atau al fi'l dalam bahasa Arab. Sana stabit insyaallah dan ketiran, semoga memberi manfaat dalam pembelajaran bahasa Arab dan memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab karena belajar bahasa Arab sahla ya, belajar bahasa Arab itu tentu mudah. Syukran ala wa wa mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.